Mungkin kita sering mendengar dan menyaksikan aksi keganasan hewan-hewan buas di alam liar ketika sedang memangsa. Tanpa kenal ampun, tak ada belas kasihan, dan tak memberikan kesempatan sedikit pun pada hewan yang mereka tangkap. Semuanya habis disantap. Namun tahukah pemirsa, di antara sekian banyak hewan buas, beberapa hewan ini ternyata masih memiliki rasa iba. Mereka menyelamatkan hewan-hewan lemah dengan menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Pemirsa, inilah 7 aksi hewan buas berhati mulia versi On The Spot. Aksi hewan buas berhati mulia pertama adalah aksi penyelamatan seekor bayi babon oleh seekor leopard. Video ini memperlihatkan seekor leopard betina sedang mengitari hutan mencari mangsa. Hewan buas ini kemudian melihat seekor babon betina dan langsung mengincarnya. Dengan sekali terkaman, babon betina ini langsung tewas dan sang leopard membawanya ke tempat di mana ia bisa menikmati hasil buruannya ini. Leopard ini awalnya tak menyadari bahwa babon betina buruannya sedang menyusui bayinya. Bayi babon di tubuh induknya ini memeluk erat sang induk hingga kemudian sang leopard sadar dan perhatiannya segera teralih pada bayi babon mungil ini. Selanjutnya, hal yang menakjubkan terjadi. Hewan buas ini bukannya memangsa sang bayi babon, ia justru membawanya ke tempat yang aman dan melindunginya dari serangan predator lain seperti serigala. Video ini seolah memperlihatkan sang leopard tampak sangat berdosa. Wajahnya terlihat sedih ketika berdekatan dengan bayi babon ini. Apakah mungkin ia merasa bersalah karena telah membunuh induk sang bayi? Entahlah, namun aksinya ini mengundang kekaguman khalayak. Sebuah aksi penyelamatan heroik dipertontonkan oleh seekor beruang grizzly terhadap burung gagak yang tenggelam di sebuah kolam. Dalam video ini, beruang coklat di kebun binatang Budapest terlihat tengah berusaha menyelamatkan gagak naas ini setelah mendengar suara gagak saat berupaya berenang ke tepian kolam. Uniknya, beruang ini menyelamatkan gagak dengan cara menggigit sayap kanannya dan menarik ke pinggir kolam. Awalnya pengunjung berteriak panik saat beruang berusaha mendekati gagak yang kewalahan menyelamatkan diri agar tidak tenggelam. Pengunjung makin histeris saat beruang menggigit sayap gagak dan mengangkatnya. Mereka mengira sang beruang akan memangsanya. Namun setelah berhasil mengangkat gagak ini, sang predator kemudian meninggalkannya di pinggir kolam tanpa menyakiti gagak tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan burung malang ini, sang beruang kembali menyantap sayuran yang ada di kandangnya. Aksi hewan buas berhati mulia selanjutnya adalah aksi penyelamatan seekor bayi lembu oleh seekor singa yang hendak diserang singa lainnya. Video ini memperlihatkan seekor bayi lembu yang tengah berjalan-jalan di sebuah lahan hijau. Beberapa saat kemudian, seekor singa mendekat. Sontak, hal ini mengejutkan sang bayi lembu. Things don't always go just as we planned. Ia segera berlari menghindari sang singa, namun singa ini mengejarnya. Ternyata predator buas ini bukannya hendak memangsa si bayi lembu, melainkan hanya ingin bermain-main dengannya. Singa ini tampak senang bermain dengan bayi lembu yang lucu ini. Get to see you in your...
kau. Hingga kemudian seekor singa lain datang mendekat dan langsung menyerang si bayi lembu. But you're so careless now, yeah. Tanpa diduga, singa baik hati ini langsung melindungi si bayi lembu dan menyerang balik kawanan singa lainnya yang tampak kelaparan itu. Beruntung, si bayi lembu berhasil diselamatkan. Packed my things and I ran away, but that didn't really even last a day, because your heart is where I call my own. So I guess I'll be honest with myself. I'm gonna be wondering you like I know. Ada berbagai hal menarik yang terjadi di dunia satwa yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Seperti hal yang terjadi dalam video ini, di mana seekor singa betina di Kenya mengadopsi bayi antilop dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Singa betina ini terlihat sangat menyayangi bayi antilop. Ia bahkan menyiapkan semuanya untuk sang bayi, seperti makanan, tempat tidur, bahkan berusaha memberikannya susu. Padahal sejatinya antilop adalah makanan favorit singa. Sungguh singa berhati mulia ya. Di alam liar, hal lumrah jika kita menemukan aksi kekejaman satu hewan terhadap hewan lainnya. Memakan dan dimakan adalah proses dalam perputaran rantai makanan yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Di antara berbagai hewan yang terkenal sadis dalam mencari mangsa, ternyata masih ada hewan buas yang berhati mulia. Seperti yang ditunjukkan oleh seekor singa betina ini, ia menyelamatkan bayi gnu dari serangan hewan pemangsa lainnya. Awalnya bayi gnu ini sedang menyusu pada induknya. Mereka tidak sadar bahwa bahaya tengah mengintai. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question. Ketika seekor hewan buas mendekat, induk gnu segera berlari untuk menghindar, diikuti oleh sang bayi. Lantas seekor singa betina datang dan melindungi sang bayi. Dari kejauhan, induk gnu hanya bisa melihat bayinya sedang bersama singa betina. Ajaibnya, singa ini justru melindungi bayi gnu. Mereka berdua seakan-akan akrab dan saling menyayangi. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth. Aksi hewan buas berhati mulia selanjutnya adalah penyelamatan kuda zebra oleh sekawanan singa. Seekor zebra tengah berjuang melawan serangan buaya di tepi sungai. Zebra ini tampak sudah kehabisan tenaga. Bagian kakinya terkoyak akibat gigitan buaya. Susah payah, ia meniti bebatuan keluar dari tepi sungai berusaha menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, seekor singa melihat kejadian ini. Dengan cepat, ia berlari dan langsung menyerang kelompok buaya yang hendak mengejar zebra. Bersama beberapa kawannya, singa-singa ini kemudian bertarung dengan buaya hingga buaya-buaya itu menyerah. Dan berkat kawanan singa, zebra yang terluka ini pun berhasil menyelamatkan diri. Awalnya tikus putih ini adalah santapan yang memang disiapkan untuk menu utama ular piton. Namun malangnya, sebelum sempat diumpankan, tikus putih ini jatuh ke dalam wadah berisi air. Terang saja hal ini semakin membuat si tikus menjadi panik. Tikus putih ini berusaha berenang ke tepian guna menyelamatkan diri dari dalam air, sekaligus melarikan diri dari ular piton yang akan memangsanya hidup-hidup. Upaya tikus putih untuk berenang dan melarikan diri tak kunjung membuahkan hasil, karena tikus putih itu akhirnya terlihat seolah tenggelam di dalam wadah air. Melihat hal ini, ular piton merendahkan tubuhnya hingga masuk ke dalam air. Tak lama kemudian, hal menakjubkan terjadi.
Tikus putih yang sempat tenggelam ini bergegas menaiki tubuh ular piton, sehingga ia bisa selamat dan bisa keluar dari wadah air. Sang piton seolah rela tubuhnya diinjak oleh tikus demi menyelamatkan mangsanya ini dari tenggelam. Dan pemirsa, inilah beberapa hewan buas berhati mulia versi On The Spot.